Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, nih saya langsung ke kebon ya. Pulang dari Rewang. Tadi nggak mampir ke warung ya, wes kesoren. Terus ini mau nyiap-nyiapin menu untuk besok pagi. Kebetulan di kebon ada sayur-sayuran. Nah dimanfaatkan ya. Pokoknya menu opo sesuk isuk sing arep dimasak harus dipikirkan dari sekarang ya, biar nggak kesiangan. Soalnya besok pas tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi kita harus masak pagi-pagi, nanti kita ke lapangan ya. Melok-melok baris merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan ini saya mau metik apa dulu ya teman-teman. Yuh, kebonku ngantek jan. Buongkor tenan. Gek ruweget soalnya wis kadung Rewang iki mangkate isuk ngono guys. Nganu ya, omae wis di nomor 2 kan. Yang penting yang di dalam udah beres. Nah, yuk ambil tripod dulu, saya mau metik apa dulu. Nanti kalau udah enggak ada rewangan, fokus untuk ngurus kebon ya. Berapa hari ini Rijal sing nyirami tanduranku dan Rijal enggak tahu triknya. Ini godong bawangku do semplah kabeh pinggir-pinggir. Mending tak irisi sing nyemplah-nyemplah maneman ya. Soalnya nyirami sekon dhuwur dhewe nggon kod daun, harusnya dari papae iku nggon oyote kan enggak rusak. Tapi subur alhamdulillah. Walaupun bongkor sukete ya. Nah, ini saya mau metik kembang kole gede nih teman-teman. Masya Allah, ini nyeprok nantian. Wah, ini enak setengah kilo ya. Oke, tak petik dulu. Ini godongnya jadi enak ya. Oh, dipetik sak godongnya ini. Tapi saya biasanya anak-anak tuh sukanya digoreng crispy gitu ya. Mbah sesuk diapakne, yang penting wis siap semuanya. Tak petik dulu ya. Nah, ini yang berbuah ada 3 buah. Yang sana juga udah besar ya, tapi yang itu masih agak kecil, mana-mana. Masa opo ya? Dicapcay ya enak loh teman-teman. Campur. Ih, sak godongnya mantul. Wah, gede nih, nyepruk ngantian. Nah, kan kakung masih ada di sini ya teman-teman. Jadi menunya itu ada harus ada sayur bening. Rencananya saya itu pengen masak apa ya? Metik paya itu pendek teman-teman. Tapi nggak cuma paya besok yang dimasak ya. Ngoseng paya, sayur bening, terus goreng kembang kol. Nah, saya udah punya labu sim di rumah. Ini ada bayam. Kemarin, tadi udah tak masakin bening bongkatu ini gantian bayam campur labu sim wortel ngono besoknya kelor gitu ya. Jadi kalau di kebon apa aja ada yang enak ya, tinggal metik rubus ning warung. Bayam gini isi cili-cili ini enak sih. Pokoknya mbuh menu opo wae yang penting udah disiapin. Tuh pokak juga nanti kalau pengen botok udah banyak nih ya buahnya ya. Tuh terus gede-gede pembelian bunga nih. Nah nanti juga metek ciper di sana. Kayaknya bayinya nggak usah banyak. Campuran aja jujur. Iwa, wae yo blengeri. Mau goreng iwa. Apa yang bisa ini masih bersyukur kebonan masih ada yang sudah petik.
cari yang muda, yang muda-muda. Nah tuh terongnya brother. Oke, lanjut kita petik lagi. Ini ya mangkoknya sebelah sana. Wih, pokoknya anggur telaten nyiram belum buah ya. Ini disirami terus, pakai sorbet coklat apa pokat. Nah, ini daun kembang kol ini ya kena di bening. Lumayan ada 2 buah akhirnya. Kita petik daun bawang yang semplah-semplah. Nanti setelah metik daun bawang, kita metik paya yang di sana tuh gede-gede. Kilo kok anu digunggu seng tempe ya enak, tapi nanti nggak tak petik semua lah, tak pilihin aja. Maneman ya. Ini gue campuran oseng paya ya enak. Rasanya itu mantul. Bakwan. Tempe goreng. Mana banyak wicu ya anu nih daun bawang sing nenggon anu bekas ini bekas kandi beras. Sebenarnya nek dipeti ini iki mbok hati ora mengganggu pertumbuhan enggak. Bagus. Kayaknya mending anu ini kayaknya. Jangan usang paya ya, lama ya. Besok mau buru-buru ya. Nah ini ada daun lonceng kayak gini dioseng sama tempe pasti enak di dioseng nih terus nyayur bening mana ya dulu karena ini banyak banget yang gue susah-susah itu alum. Untuk sambuh iki cik oke gue sesok lah. Nah nih dapat sak tekem dan metek juga seledri gue campuran bening.
seledri di sini. Oh, polybag. Kita metiknya yang di pinggir aja tuh. Banyak nyamuk ya jam segini tuh. Oke, udah dapet seledri dan juga daun bawang, jadiin satu, nanti pas masak gitu deh. Nah, oke, kita petik apa lagi? Payahnya nggak jadi besok, kita petik apa ya? Anune apa cipirnya kayaknya gede-gede. Kita petik yuk. Ya. Ada kangkung tuh. Sukanya butuh bening. Dia masaknya harus macam-macam. Yes. Nah. Entok ta? Anggir kelem kerutu sentok. Lomboke isik persiapane untuk masak. Yuk kita petik cipir. Mau saya petik sing gede-gede wae. Yang masih kecil-kecil banyak. Ulah kan jero kono. Cipir iki lumintu ya. Enek terus. Ini masih kecil-kecil tapi lo apa teman-teman tuh ya, masya Allah. Ini 2 hari lalu udah besar-besar. Ah, nih rezeki nomplok ya, hari ini dapat sayuran untuk menu besok. Alhamdulillah, selalu bersyukur ya. Wes disiapi karo Gusti Allah masakan apa bakal masakan ya. Panenan sendiri, karena kita nanam pasti kita panen kalau kita rawat benar-benar ya. Nah. Oke, teman-teman, ini udah dulu ya videonya. Besok lanjut untuk memasak ini dan lanjut lagi videonya besok lagi. Ini saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kapan-kapan boleh pitik yo kayak pitik wis mulai enek sing gede. Nggon aku tuh ora tau adol pitik. Soale nek pengen beleh ya beleh. Nah, do turu. Ping kriyek. Iya, ada yang sagu juga. Ini soalnya masih rewangan terus ya, teman-teman. Biar munggah. Calon jago-jago. Ke jago nih. Ki munggah te. Sar magrib. Do rebutan nggon. Wes cemepak. Jadi daun loncang itu dioseng sama tempe pedes ngono enak ya, teman-teman. Kayak kloimis ngono. Wes gini aja menu untuk besok. Yang penting udah disiapin kayak gini ayam.